mungkin previous punya data kita ada, so kita boleh buat analysis and then kita boleh buat keputusan yang cepat. And then lastly, it needs to support the operational plan and also the to achieve the strategic human resource, yang mana dari segi bila kita ada satu sistem akan memudahkan pihak HR untuk melakukan perancangan ataupun planning tentang keperluan sumber manusia itu sendirilah dalam organisasi. And then of course dia akan relate dengan matlamat organisasi dari segi untuk apa yang organisasi itu nak capai lah. So why HRS? So mengapa kita perlukan kepada HRS ni? So ini adalah dia merupakan satu bentuk modern management, yang mana ia adalah penting dari segi kita nak improve data documentation. So kalau sebelum ni kebanyakan organisasi menggunakan manual, yang mana banyak file-file yang mungkin dah lama, so mungkin susah kita nak retrieve data-data ataupun file-file secara manual yang kalau benda tu dah terlalu lama. So bila kita ada satu sistem, so kita boleh store the data-data yang kita ada tu dalam sistem, dan one kita nak, kita boleh extract daripada sistem tu untuk kita dapat, untuk buat kita buat keputusan. And also dari segi kepentingan kepada sumber manusia juga, yang mana dia boleh memberi kelebihan kepada organisasi dari segi berapa lama dia punya establishment, whatever lah dalam ni. And then dari segi yang penting sekali tu yang saya kata, dari segi membantu pihak organisasi untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan operation ataupun keseluruhan keperluan sumber manusia dalam organisasi itu. And then juga to align the human resource department goal with the goal of corporate strategy planning. So di sini kita boleh tengoklah corporate strategy planning ini more on organizational punya planning. So kita boleh tallykan kita punya HR punya department punya goal dengan apa yang wujud ataupun apa yang ada di corporate strategy planning. Sebab kita through the information system ni kita akan lebih mudah lah nak tallykan benda tu. Ini secara asas dia komponen dalam HRS, dia ada input dia, dia ada data maintenance dia, and also dia ada output. Ini basic konsep yang tadi you belajar dalam application apa ni, teknologi maklumat pun sama jugalah. You belajar e-commerce ke whatever pun, benda ni adalah sama. Yang pertama dari segi input, input ni in term of data, and then data management tu, so itu adalah sistem yang ada dalam tu, and then kita utilize data tu, and then at the end output tu kita keluarkan dan kita buat keputusan. So input function ni apa lah, data gather yang kita ada tentang HRIS tu, tak kira lah data-data yang berkaitan dengan individu, yang berkaitan dengan gaji, yang yang berkaitan dengan training yang pernah di-attend. So itu adalah data-data yang kita masukkan dalam sistem, and then kita akan store kat situ. So kalau kita nak dapat, then kita just retrieve balik benda tu daripada sistem, so kita akan tahu. Mungkin kita nak tahu berapa ramai technician yang kita ada, which skill yang diorang ada. So kita boleh dapatkan daripada data tu, daripada sistem tu, so sistem tu akan filter untuk kita. So itu adalah secara asasnya dari segi input function dia. And then data maintenance ini adalah di peringkat second phase, yang mana kita proses kita nak update ke, kita nak tambah data kat situ, semua boleh berlaku lah.
And then ini output function ni more on critical link to the user. Yang ni biasanya user akan menggunakan data-data yang dikeluarkan daripada yang telah diproses, and then kita boleh gunakan data kat situ untuk keperluan tentang HR tu sendiri. So ini dia punya model dia. So ini adalah maknanya data tu adalah direka bentuk untuk memastikan alat tersebut dapat di-align dengan manpower management with the strategic objective. Maknanya HRIS tu adalah tool yang akan menghubungkan antara keperluan sumber manusia dengan strategic objective sesebuah organisasi. And then dari segi company tu sendiri boleh manage dari segi employee punya information, and then dari segi kita nak integrate setiap individu tu macam mana. Tu yang saya kata tadi, macam mana kita nak tahu berapa ramai technician yang ada kompetensi tentang SHO. So kita boleh dapatkan daripada situ lah, based kepada data tu. So based kepada figure ni, kita boleh tengok lah dia punya ni ada 16 function, yang mana apa yang berkaitan dengan HRIS. Ini based kepada Heidi Savis punya model. So dia kata adalah dari segi career planning, equity monitoring, expansion file, foreign service local, handicap program, intake planning, position classification, person matching, productivity evaluation, promotion, recruitment, resource allocation, separation scheme, training. So itu adalah benda-benda yang input ataupun data yang kita ada, and then daripada sistem itulah kita generate dia, and then macam mana kita nak. So dari segi planning kita, dari segi accountability kita. So di sinilah kita akan keluarkan apa yang kita nak. So dari segi career planning, mungkin kalau sebab tu kalau kita lihat biasanya kalau di sektor awam, kebanyakan bila berlakunya proses kenaikan pangkat seseorang, ini based kepada career planning lah. Biasanya di sektor awam dia melihat kepada seniority ataupun kekananan seseorang tu dalam organisasi itu. So biasanya senior people ataupun senior officer ni biasanya dia akan dapat promotion dululah. Sebab tu pentingnya bila untuk kita tahu dari segi seniority ni, kita akan lihat kepada tarikh dia melapu diri, yang dia melapu diri kepada jawatan yang dia sandang tu. So di situlah biasanya pihak HR di mana-mana department, dia akan gunakan kriteria tu instead of ada lagi kriteria lain lah. Contohnya dari segi markah prestasi, and then dari segi tidak terlibat dengan tata tertib, whatever. So itu adalah kriteria yang biasa digunakan dalam proses kenaikan pangkat. Macam kalau you tengok kalau you baca paper lah, orang dia ura-ura mengapa polis tidak lantik Datuk Ayub Khan Pichai di Ketua Polis Johor tu menjadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Amat. So mengapa dia lantik orang lain? So bagi saya nampak why benda tu berlaku. Mungkin dari segi seniority tu, Datuk Ayub tu mungkin lebih junior daripada yang pegang jawatan tu. So dia, sebab dalam perkhidmatan awam tu, dia akan tengok dari segi seniority. Even though you are perform, even you are junior, tapi dari segi seniority tu diambil kira lah. That's why ialah netizen ni dia komplain macam-macam, tapi kita kena faham dari segi servis sesebuah skim tu dia berbeza-beza lah. That's why
Saya nampak itu adalah salah satu sebab lah. Dari segi performance, Dato' Ayub pun lebih bagus lah compare dengan kita nampak di apa yang dia buat. Tapi dari segi, mungkin dari segi seniority, itu yang menyebabkan jawatan tu boleh kepada mereka yang lebih senior lah dalam menjawab jawatan tersebut. And then input system, of course, dari segi data processing, HR research, HR intelligence. So itu adalah yang biasanya kita masukkan dalam input system tu. Dan ia adalah input system, subsystem merupakan software yang digunakan untuk transform input information tu kepada bentuk storage ataupun macam-macam lah. So ini adalah data processing system ataupun subsystem. So ini adalah benda yang apa yang dikeluarkan sama ada daripada luar ataupun daripada dalam internal ataupun external resources. So benda-benda ini adalah kalau HRIS ataupun intelligence subsystem tu lebih kepada apa aktiviti yang berkaitan dengan HR tu sendiri. So ini what I think you dah belajar dalam application of IT. So ini detail dia, you dah data processing tu apa, I think you all dah tahulah benda tu. And then dari segi database, apa employee database, unitary database, public access database, corporate job bank. So itu adalah data database yang berkaitan dengan HRS. And then software pula macam-macam ada. So dari segi so kalau kita lihat ni adalah 6 group of SIG human resource software application, workforce planning system, recruitment subsystem, workforce management output subsystem, compensation benefit output system, environmental punya subsystem. Ini adalah sistem-sistem yang digunakan untuk kita biasanya dalam sesebuah organisasi lah. Cuma kebanyakan biasanya organisasi besar memang menggunakan sistem macam ni lah. Tapi kalau organisasi yang kecil like SME, kebanyakan mereka masih menggunakan manual lah in term of HR ni. Cuma ada sistem, mungkin sistem tu tidaklah so complicated mana. Mungkin dia menggunakan Access ke Microsoft Access ke Excel untuk create the simple database bagi company-company yang kecil lah. Tapi kalau company yang besar, mereka akan beli sistem-sistem yang lebih, orang kata lebih canggih lagi lah. So dari segi HR application, kita ada HR forecasting. Dia ni adalah untuk kita forecast keperluan sumber manusia ataupun lebih kepada human resource planning, yang mana dalam sistem tu dia akan assess tentang current human resource, dan sistem tu juga akan assess dari segi future human resource, keperluan human resource dia. So ini dari segi so sistem ni akan support lah HR to employ ataupun to retain ataupun to develop the best talent based kepada forecasting ni. So di sini juga dari segi skill and knowledge analysis juga akan dibuat, yang mana dia akan daripada situ dia akan tahu ke mana kita nak allocate staff lah yang ada skill and knowledge tadi kepada better position dia lah. So ini adalah benda yang membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan yang lebih baik lah. Yang kedua dari segi leave and absent management, yang ni lebih kepada untuk kita lihat dari segi attendance lah, berapa ramai apa ni. Biasanya kita akan, kalau mana, sekarang ni pun mana-mana tempat dia menggunakan sistem lah. That's why you ada yang guna thumbprint, ada yang gunakan kena key in you punya ID. So di situlah kita akan dapat tahu
Kalau jarang, kalau sekarang ni jaranglah yang menggunakan kita menggunakan punch card. Sebab kan punch card ni kadang-kadang kita boleh minta kawan tolong punch card. Tapi kalau dari segi peraturan syarikat, kalau kita punch card member punya card, punch card tu tanpa kehadiran dia, dia merupakan satu kesalahan yang besar lah. So kesalahan tu boleh sama ada majikan boleh terminate kita ataupun mengenakan apa-apa hukuman lah. So bila itu dia panggil serious offence lah kalau kita buat benda tu. So tapi sekarang ni lebih kepada kita gunakan thumbprint. Cuma setengah-setengah tu kalau yang high risk punya company dia menggunakan apa ni, mata punya scan. So barulah dia detect okay dia ni sampai dan baru dia lepas lah. Yang ketiga dari segi talent inventory, yang ni lebih kepada kita nak tahu future competent yang kita ada, and then dari segi kita nak tengok dari segi skill employee yang ada dalam tu untuk kita bantu dari segi membuat keputusan sama ada kita for the future perlu cukup tak dari segi skill and knowledge yang pekerja-pekerja kita ada. Either kita perlu increase the training or whatever, ataupun kita perlu cari staff-staff yang baru dalam organisasi, termasuk ke dalam organisasi. Yang keempat dari segi training and development, yang ni juga lebih kepada learning and development activities. Yang ni dari segi sistem ni akan track ataupun dia akan manage employee training dan development yang ada. So biasanya di sini application yang digunakan ini lebih kepada type of training yang diperlukan in term of budget, and then dari segi macam mana kita nak schedule kita punya training. And then dari segi itu juga kita boleh monitor dia punya performance dia. So yang ketiga, yang kelima dari segi performance management, dia ni lebih kepada appraisal, yang mana data-data yang berkaitan dengan performance setiap pekerja akan dimasukkan dalam tu, dan biasanya akan ada markah lah kat situ. So even kalau di universiti pun memang ada sistem tu yang mana kalau staff ataupun lecturer perlu masukkan data-data yang dia punya achievement pada tahun tu, and then dia akan evaluate lah based kepada column ataupun section-section yang kita perlu masukkan. So at the end kita akan dapatlah berapa markah kita untuk akhir tahun tu. Yang keenam dari segi payroll, yang ni biasalah payroll system ni, sistem pembayaran upah, yang mana that's why kalau kita lihat dia merupakan automatic system yang berkaitan dengan, that's why dia akan tahu tarikh pembayaran gaji, tarikh perlu kita masukkan invoice untuk gaji pekerja. So data daripada sistem ni kita akan tahu lah dari segi tax deduction dia, and then dari segi apa potongan yang ada. So di situ juga akan membantu pihak management ataupun pihak HR menguruskan pembayaran upah tu dengan lebih baik. Yang ke 6-7 adalah dari segi benefit of administration, yang ni lebih kepada contohnya profit sharing, retirement benefit, stock purchase option, whatever lah. Biasanya ini adalah untuk membantu pihak organisasi, pihak HR dalam pentadbiran ataupun setengah-setengah benefit yang ada yang kita bagi kepada staff kita. Contohnya dari segi insurans, profit sharing, setengah-setengah lah ada profit sharing punya part. Maknanya kalau organisasi itu ataupun kilang tu perform dengan bagus, so dia akan share the profit dengan dia punya pekerja tadi.
And then dia ada employee chat service. Yang ni lebih kepada query data lah. So yang mana dari segi kita nak tengok maknanya staff ni boleh tengok lah dari segi HR matter yang berkaitan dengan dia punya e-page leave, leave application, expansion, apa claim management, change address. So biasanya sebab tu kalau kita tengok, kita buka setengah-setengah website tu dia ada for staff only. Maknanya those staff yang bekerja kat situ dia boleh access web tu ataupun application tu untuk dia lihat mungkin dari segi dia punya personal punya profile kat situ, and then dia nak apply cuti, so pun through daripada system, and then dari segi dia nak update dia punya profiling dia pun boleh kat situ lah. Dan yang last kali dari segi environmental reporting, yang ni lebih kepada yang berkaitan dengan environmental issue lah. Contohnya health record, toxic subsystem, grievance, union increases. So ini adalah maknanya benda-benda yang kat luar yang mana kita nak lihat dari segi perkembangan kat luar. Okay, next ini adalah function of HRIS. Benda yang samalah yang saya cakap tadi dari segi record maintenance, compliance, talent management knowledge. So dari segi lebih kepada yang last kali dia fokus kepada decision making. So itu adalah end of kita punya matlamat kepada sistem itu sendiri. So dari segi ini dari segi strategik, tactical dan operational dia. Kalau modul untuk kita lihat recruitment, so saja applicant dia dari segi kita nak lihat dari segi labor forecasting, resource allocation and then also the selection. So dari segi tactical ataupun perlu kita buatnya adalah mungkin kita create a new requisition, interview and offer the post lah. The operation dia macam mana kita nak buat, mungkin dari segi candidate punya sourcing dia macam mana, CV screening, application tracking and appointment. That's why kalau sekarang ni kita lihat kebanyakan organisasi memang dia menggunakan sistem, yang mana kalau nak apply kerja pun you can apply through the system. So sekarang ni dah more on paperless. So whatever it is, you kena apply through the online. And then contoh modul yang kedua, workforce planning. So ini melibatkan productivity planning, macam mana dengan pekerja-pekerja yang ada, is it perlu tak kita tambah ataupun tidak. And then resource allocation, employee assessment to the role, and then time attendance reporting, leave and leave record. So itu adalah sistem yang adalah maknanya based kepada modul-modul dalam HR tu, itu yang biasa digunakanlah. Compensation and benefit, ini lebih kepada compensation planning and incentive plan. So macam mana dari segi salary administration, payroll processing, compliance, benefit enrollment, salary tax, semua ada dalam tu. Performance management, lebih kepada performance appraisal, dari segi sales assessment, career planning, succession planning, competency management. So benda-benda yang melibatkan assessment ataupun performance management tu akan ada kat situ lah. And then learning development ni lebih kepada training and development. So akan berlakulah the training analysis, training program. Dan ini analysis ni yang kita belajar pada chapter yang keempat ataupun kelima dulu. And then dari segi scheduling training, program, nomination dia. Then also dari segi evaluation of the training programs. So HRSN ni ia akan bantu dari segi decision making.
And then biasanya decision making ni untuk membantu pihak organisasi untuk buat cepat lagi dari segi keputusan lah. So ini contoh-contoh HR software yang kita ada, Abra Suite, ABS ke, Cohort ke, HR Soft ke, macam-macam lah, Oracle, whatever yang ada kat luar. Semua sistem-sistem ni perlu, biasanya perlu dibelilah. Ataupun biasanya organisasi dia tak develop sendiri sistem ni, sebab kadang nak develop sistem ni perlu hire someone yang mahir dengan sistem and then whatever lah. Jadi biasanya kebanyakan company dia akan beli sistem tu, software tu. So dia akan biasanya dia package dengan training sekali lah. Ini contoh dia lah, HRS, macam mana PeopleSoft ni apa. Yang ni you boleh try lah kalau you nak tengok dari segi apa ni, software tu sendiri. Dia macam-macam based kepada company punya keperluan lah setiap software tu. Ini contoh dia lah. So you can study dia punya ni, PwC, Price Cooper Waterhouse. So ini dari segi Price Cooper ni sebenarnya dia consultant sekali ni. So di peringkat implementation, samalah. Process of selection, implementation of the team. And then second step dia involve development, requirement dia hardware, OM, OS apa yang diperlukan. And then how well they work for the system, capability of the report writer, and then set 3 to identify the potential vendor, and then kita kena lihat, maknanya kita nak beli sistem tu, kita tengoklah vendor yang provide sistem tu macam mana. So kita kena study dari segi internet atau you referral dia, and then yang keempat dari segi budget macam mana. Of course, kalau sistem ni memang agak mahal lah. So, that's why setengah-setengah sistem ni biasanya dibeli oleh company-company yang besar lah. And then, organization have to select the best vendor of HRIS consideration criteria. And then, step 6 is evaluation and selection of the vendor on the product. And then dari segi organisasi juga kena tengok dari segi review system for documentation, and then training for the staff, and then the last kali dari segi install software and mitigate the data system lah. So the last kita kena tengok dari segi data accuracy, data distribution, and then kena make sure the accuracy. So itu adalah bentuk-bentuk bila kita nak study ataupun kita nak cari sistem yang bersesuaian dengan kita punya company lah. So dari segi challenge dia, walah, whatever, bila benda yang baru ni, of course dia akan ada challenge dia kepada organisasi ataupun kepada individu dalam tu. So of course dari segi HR vendor, ini biasanya merupakan critical issue lah kepada pihak HR, yang mana dia nak pilih vendor yang boleh provide software yang terbaik kepada mereka. So maknanya dia kena, that's why dari segi detail proses tadi yang step sampai ke step 14 tu kena follow lah. And then responsibility for deployment, ini dari segi monitoring dan evaluation dia, macam mana bila kita hire benda tu ataupun kita beli benda tu, dari segi implementation dia macam mana, and then kita nak function dia, start nak tahu dari segi function dia, and then is it bila kita beli program tu integration dengan benda-benda yang ada dalam organisasi itu boleh di integrate ataupun tidak.
assess expectation. Sini dari segi kadang-kadang kita ni overdue ataupun over dependency kepada sesuatu teknologi, menyebabkan kita terlalu, orang kata, fokus kepada sistem sahaja, menyebabkan setengah tu kita lupa tentang benda-benda yang sepatutnya kita fokus lah. Contohnya dari segi benda-benda manual, mungkin dari segi sistem tu dia just membantu kita dari segi nak buat keputusan, tapi the rest mungkin dari segi bila kita buat recruitment, kita kena tengok jugalah dari segi sebab recruitment tu bila face to face kita akan tengok individu tu daripada atas sampai ke bawah lah. That's why perlu kepada benda-benda manual jugalah. So dan maknanya kita tak boleh terlalu access kepada sistem tu saja. And then resistance to change, of course, tengah-tengah tu employee ataupun employer tu memang dia akan ada tendensi untuk tak terima benda-benda yang baru. So that's why setengah-setengah tu akan reject, especially bila ada sistem-sistem yang baru masuk dalam organisasi, mana-mana organisasi lah. And then dari segi training requirement, of course bila kita ada sistem yang baru, kita kena, employee yang in charge benda tu perlu kepada training yang mana untuk mereka menerima perubahan tersebut and then dapat menggunakan teknologi tersebut dengan lebih baik. And then yang keempat, yang kelima, keenam dari segi configuration and data transformation, ini juga berkaitan dengan sistem, especially bila kita kena convert manual data kepada, contoh manual data dan paper document tu kepada sistem. So ini juga menjadi satu masalah kepada organisasi sebab dia akan mengambil masa yang lama, and then of course dari segi missing data tu akan berlaku lah kat situ. Software error and bug itu biasalah dalam mana-mana. Of course setiap software yang dicipta tu dia ada dia punya error je, and then cuma perlu kepada technician yang baik untuk apa ni, untuk baiki apa-apa error dan bug yang ada kat situ. And then workflow changes, ini biasanya berlaku yang tidak boleh dijangka lah. Ini berkaitan dengan HRS itu sendiri. So mungkin dari segi nak integrate data tu mungkin berlaku lah. Lack of farm, of course, to buy software it require lot of money. Terus setengah-setengah organisasi itu tidak mampu untuk beli software-software yang baik. That's why akan berlaku lah benda-benda disebabkan oleh kekurangan fund. Yang last sekali dari segi network problem, yang ni mana-mana pun tetap berlaku, yang mana ini adalah di luar kawalan organisasi, especially kalau organisasi itu berada di luar daripada kawasan liputan telekomunikasi, menyebabkan susah untuk dapatkan apa orang kata untuk liputan dari segi network tu sendiri. Ini common lah. Okay, benefit of HRIS. Okay, benefit for management. Of course, provide the clear vision about the business, and then dari segi provide inside process about the hiring, retention, firing employee based on system performance. So dari segi HRS ni dia boleh bantu kita dari segi proses kita nak recruitment,
and then macam mana kita nak retain the existing employee and also nak fire the employer and employee, and then kita base kepada sistem performance tu. And then dari segi cost reduction of data storage, sebab sekarang ni dari segi semua benda tu dah dalam bentuk software ataupun dalam bentuk apa ni, software lah, ataupun apa ni, software lah tu. So benda tu lebih mudah lah untuk kita store. And then benefit for HR department. So of course dari segi HR tu dia akan ada single database yang melibatkan semua pekerja dalam tu, and then apa-apa maklumat yang ada terdapat dalam tu lah. And then of course dia akan eliminate paperwork yang boleh mungkin melibatkan mistake ke whatever. Kepada employee, of course dari segi effective time management, so kita tahu in term of disebabkan mungkin dari segi bila punch in punch out menggunakan sistem, of course dari segi time management pekerja tu dia kena punctual lah. Biasanya sistem tu dia akan trigger kalau pekerja ni mungkin lewat ke ataupun tidak. And then dari segi working in software window, okay, menggunakan apa ni, pekerja sendiri boleh menggunakan software tersebut di tempat-tempat tertentu lah. And then data-data yang ada boleh diakses oleh pekerja tu. Dia punya limitation of course expensive dari segi cost dia, and also dari segi workforce yang diperlukan. So we have to train the employee yang ada untuk handle sistem tu. And then dari segi mismatch berlaku di antara data yang diperlukan oleh HR manager dengan data yang dimasukkan dalam sistem. Mungkin ini dari segi peringkat awal mungkin berlaku mismatch lah. And then dari segi data-data yang ada tu adalah data yang up to date, tapi kalau mungkin dari segi historical data tu mungkin akan ambil masa untuk kita store dia dalam tu dan untuk kita buat comparison. And then dari segi human abilities dalam kita nak menguruskan sistem tu sendiri mungkin merupakan satu limitation yang menjadi beban kepada HR dalam menggunakan sistem HRIS tu. Alright, so itu saja tentang HRIS. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Sir. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau kita masuk kerja kan, kan segala maklumat peribadi dia simpan kan? Ya. Yeah. Kalau kita berhenti, dia buang ke dia simpan juga? Biasanya dia akan simpan, dia ada berapa lama lah. Biasanya dalam setahun, dua tahun gitulah dia akan, lepas tu dia akan delete lah benda tu. Ataupun kalau yang manual tu dia akan lupus lah, dia akan masuk kalau kalau di sektor awam biasanya data tu dia akan masuk arkib untuk dilupuskan. Dia adalah, kalau dalam sistem ni lebih mudah sebabnya kita just delete je benda tu. Tapi on yang physical tu dia ada tempoh masa dia lah, barulah dia delete lah benda tu ataupun dihapuskan benda tu. Dia hapus pun kalau yang swasta saya tak tahulah dia punya proses menghapuskan data tu macam mana. Tapi kalau sektor awam dia akan ada benda tu sama ada dia masuk arkib ataupun dia akan report kepada arkib untuk dia musnahkan data tu ataupun file-file tu. Okay sir, thank you sir. Okay. Ada soalan lagi? Kau tak ada orang dah. Senyap tu ni. Tidur eh. Ni mana ni? Ada soalan tak ni?
Takut tidur lah. Ada saya. Ha? Ada apa? Saya ada di sini bersama Sir. Takut yang lain lah, tak ada. Ada Sir, just tak sihat lah Sir. Tak sihat, kenapa? Demam eh? Monyok, monyok. Demam panas lah. Ah sudah. Pergi buat swab tak? Dah. Dah. Lepas tu? Okey je. Kau pakai gelang? Tak ada lah. Tak apa, dia tak berjangkit dalam dalam komputer ni. Baru tu tak sampai nak terbang lagi. Dah register waxing? Tak sih. Dah? Dah. MasyaAllah boleh dah. Badi encourage 18 tahun ke atas untuk register. Register je lah. Ada apa pun. Sir. Ha. Pensyarah UMK semua dah divaksin ke sir? Siapa dia? Pelajar? Pensyarah UMK. Dalam proses. Hari tu sehari tak ada kelas. Semua pergi vaksin. Ya ke? Betul sir. Minggu lepas sir. Tahulah. Saya vaksin lama dah dalam puasa tu dah saya dah siap dah 2 dos. Dia bagi tengok kepada sebab bancak rasa. Tak, saya buat kat sini kat Kota Baru, kat hospital Kota Baru. Sebab dia dia tengok kepada yang high risk dulu, yang ada penyakit lah, yang ada contohnya diabetik ke, dia ada darah tinggi ke, ada buah pinggang ke. So dia akan fokus yang tu dululah. Pas saya ada darah tinggi, that's why saya dapat awal tu. Mungkinlah kot ustaz hari ni.